kehidupan satwa di alam pada malam hari. Ini jenis burung supit udang atau sering disebut tengkek mini, yang tertidur pulas. Ini lokasinya di aliran sungai. Saya melihat musang di sana, teman. Ayo kita coba cari. Ini lewat, lewat sini. Saya melihat anak musang masih kecil. Lihat sini. Tadi di sini, teman-teman, tadi musang kehilangan jejak. Kemana dia? Apakah masih ada ya? Wah, rimbun sekali ini. Aduh, kehilangan jejak, kawan. Rimbun sekali masalahnya ini. Ini bambu-bambu. Sendirian saya. Kehilangan jejak ya. Tapi saya akan coba cari. Saya kehilangan jejak. Belum sempat terekam kamera tadi. Dia lari. Berhubung saya sendiri, saya nggak berani masuk ke dalam lagi, teman-teman. Mungkin lain kali kalau ada teman, saya akan mencoba untuk masuk ke dalam lagi. Kita lanjut cari perburuan hewan lain saja. Semoga kita dapat menjumpai hewan-hewan malam yang lainnya, teman. Saya menemukan binatang lagi. Ini ular tali picis. Ular tali picis. Masih di sepanjang aliran sungai. Sendirian. Itu ada lagi ular lagi, teman. Saya belum tahu jenis apa itu karena kecil. Saya akan coba ambil di atas tuh. Tuh. Ternyata ular tali picis, teman-teman. Imut kecil, biarpun tak berbisa, tapi kalau untuk orang yang tidak tahu lebih baik dihindari. Ini, teman. Mungil ya, teman ya. Cantik sekali ini. Warnanya mantap. Wih. Nyetrek dia, teman. Udah ya, kita kembalikan lagi ke habitatnya. Bawah dia. Ada. Karena di sini habitatnya ular
gibuk atau rodos, jadi saya memakai sepatu untuk keamanan. Ini tempatnya rodos, insul, dan ular-ular berbisa lain. Ada juga sini weling, tapi sangat jarang. Oh, ini nih contohnya. Kita menemukan ular pucuk lagi nih. Ular pucuk. Sini kawasan ular, teman. Tuh. Ini berhubung hujan makin lebat, kita sudahi saja sampai di sini. Besok kita lanjut lagi, teman. Semoga besok kita dapat menemukan yang lebih indah lagi, teman. Nih, hujan ini, teman. Cukup sekian video saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.